こんにちは。こんにちは。よ。もしもし。食べましたか？食べます。マシュルマカロンだ。はい、しゃべりはれになったセッション girls。 Jangan lupa session girls hari ini。 Paginya langsung main Genshin. Lagi siap-siap ke teater kah? Iya. Karena kan nanti ada latihan, jadi aku kayak gak sempetin gitu. Kalau showroom nanti sore. Tadi aku udah ini sih, aku tinggal pack barang habis itu leave. I'm gonna pack my things and leave. There's the door. Bapak lagi sih. Kenapa kamu bawa ini deh, lipstiknya? Hey, hi, hi. Semangat teaternya, semangat. Bikin diri makeup look dong. No, karena kan aku bawa ke teater. Hehe. Masya udah sarapan belum? Udah. Pagi. Ini rambutnya apa ya nanti di teater guys? Coba dong. Harapan apa yuk? Oh, bapak pagi tuh sore-sore seret nih. Udah mau minum kayak apa, kayak selalu seret. That's weird. Hai. Belakangnya apa? Abis lari estafet. Nggak, itu belakangnya tuh dari Horimiya. Jadi abis graduate gitu ceritanya. Lucu banget. Cute. Pagi cerah bersama Marsha. Widi. Konnichiwa. Ah, Remia. Salam dari Binjai. Halo. たこ焼きでんちゃんけつけ。ね。perginya bareng siapa? Sama Kak Indah. Nanti aku harus jemput Kak Indah dulu. Jadi aku ya menjemput sang putri Indah Lestari. Hai Matcha Pizza. Hai. Oh my god, are you excited for Xiao Riran? There's a rerun of him? Emang ada? Oh my god! Tadi Kak Enda tuh sorong pagi gak sih? Kayak jam 9-an gitu. Tadi aku pengen jam segitu, tapi aku kayak no, aku perlu makan dulu. Gak collab lagi. Collab? Aku belum pernah collab deh kayak selemur. Cara collab tuh gimana sih? Kok bisa ya? Others. Ini Marsha kah? Iya, ini Marsha. Tapi ada yang bilang Xiao Riran is a mythos. Kayak mitos.
Udah sarapan, Bebs? Udah nih. Hai. Banyak banget yang SR, bingung banget nih mau nonton yang mana. Susah ya. Aku juga ngerti sih perasaan itu. Blessing. Coba bilang blessing. Aku baru bangun. Horisan, mek pagi. Ohayo. Tadi ini your line April bukan si Ani ya nih. Upso. Ini tuh Horimiya. Horimiya. Yes. Masha, hai hai. Masha jadi pengen jadi Horisan. Iya. Yeah. Pengen tahu kehidupan seperti Horizon tuh sepertinya menyenangkan. Kayak enak aja gitu. Dia tuh kayak, tau gak sih yang kayak lagunya, lagunya siapa sih? Lagunya Olivia, itu yang nyanyiin. Enak lah jadi bucin. Ya yeah. Bucin siapa? Bucinnya siapa? Miyamura. Miyamura pagi ya. Pagi-pagi Sakura Koidu gak sih? Oh my god. Masya profile picture ML kita kopelan loh. Hah? Oh itu bukan sih yang aku pakai Rindo, kakaknya pakai Ran. Kita gak kapelan gak sih kalau kayak gitu? Yang kapelan tuh sama Sanzu. Kalau Amaran tuh kakak adik. Kocak. Tapi seru. Kayak satu tim gitu loh kita. Cak, kepala aku pusing. Aku baru tidur jam 7. Hayo loh. Jam 7 pagi. Terus yang ngatain aku terlalu tidur malam jam 2. Yah, Kak Boris, Kak Boris. Guys, nonton teater dari mana? Gue baru, katanya Kak F. Ini Kak, jadi Kakak ada ke FX Sudirman, tau gak? Nanti ada di website-nya JKT48. Itu ada list-listnya show teater. Gitu. Sya, aku sayang banget sama kamu. Oh my god, thank you. Masih show gak hari ini? Show. Tunggu bentar, aku lagi ambil barang. Ayah. Aku mau. Bingung gitu. Oh. Oh my god, huh? Ih, profile picture ML-nya kapelan. So cute. Asya, Kak Amal lagi AFK mau ngerank. Oh. Kata Kak Amal, Kak Bumi belum bangun. Ih, kenapa sih Kak Amal selalu ngomongin Kak Bumi? Cie. Maca selain makan mandi ngapain aja? Aku showroom. Ih, Kak Wisnu parah nih. Yes, Bomai berlayar. Oh my god, Bomai. Ish, bercanda sih ya. Halo. Bimai. Widih, cie. Kawaii. Mampu kawaii, ne. Gimana dapetin apa yang ada nama member? Oh, jujur itu gak tahu. Jujur, aku gak tahu. Itu gimana, aku juga gak tahu. Itu gimana sih? Sangga nih, Syasa dong. Masa enggak? Sya, gimana Sya, udah besting gak sama Pekora? Kayaknya tuh kawai deh, tapi gak apa-apa lah ya. Yang mending sesama menyukai VTuber, kita udah kayak bestie banget nih. Bombay. Bomi Bayu. Wid, iya. Mantap sah. Cie, Bimai. Bombay. Wow, lucu banget.
Oke. Bentar ya. Masya, kemarin Atin kenapa? Hah, kemarin kenapa dia? Saya menurut kamu Kak Cinhab itu orangnya seperti apa? Orangnya tuh santai banget. Santai banget, baik banget. Nabira kondisinya sekarang sehat kak? Harusnya sehat ya. Bisa aku suka nanya-nanya ke Sinta. Saya sering upload TikTok. Oke. Okay. Saya kira-kira kamu mau nikah. Menikah di usia berapa? Nggak tahu. Aku belum tertarik karena aku tuh masih ingin sumpah aku pengen banget kayak datang, nggak tahu sih mau ngapain, tapi iya benar underage terus lagi nggak mikirin atau nih kayu udah nih Widih, ini nikmatin remaja. Belum Kak Yuda, masih kecil anaknya. Iya, aku belum tertarik sih. Kecuali kalau ada orang seperti Cifuyu gitu ya. Siapa lagi ya? Baji. Anak Tokref. Anak Haikyuu. Anak Free. Baru deh. Nanti aku pikirin deh. Kan dulu-dulu mau nikah. Oh my god. Cepet banget kak di good deal. Chef itu bercowok kesukaan kamu siapa? Kanae, Kanae. Aku biasanya Kanae, Kuzuha. Aku suka banget mereka. Terus, Chef kamu pekora, aku korone Chef. Oh iya, aku pengen jadi. No. Iya, aku nggak mau jadi pekora. Aku cuma suka pekora. Aku tuh paling sayang sama Sakura Miko. Titik no debat. Cia tuh watashi banget. Watashi anaknya tokref banget. Kan kamu JN hyphen. Sekolah minggu maksudnya. Enggak. Kalian jangan. Jangan ganti-ganti deh. Aku kan gak sekolah minggu. Aku. Padahal Oli lucu ya. Oli? Oli itu yang mana? Widikabori, serem-serem. Siapa itu Indah? Aku cuma suka Masha. Miko yang main balapan, kocak-kocak, sumpah. Sumpah, gitu kocak banget. Terus kayak seru. Anak tekraf kayak kisah kita ya Tasha. Enggak, itu mah aku ngajak. Wah, gue gak takut nih ngajak ribut sama dia. Masyaku. Makanya kemarin aku nyapain Masya, bukan Indah. Oh iya. Oh. Kocak lo. Wih, di baju selingkuh sih. Kemarin aku lihat orang dia udah gak ada. Huhu. Kata Kak Rahmat. Hai Masyaku, kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik banget nih. Masya Allah, cakep banget. Daripada aku diem-diem aja, aku sambil milih baju. Hari ini aku pakai kalungnya chain. Jadi aku cari baju yang gitu. Guys, aku ngikutin style siapa ya ini? YVS? Met pagi. Ah, Kak Sally, Ci Sally. Collect Heroes Line. Saya semangat ya, terima kasih. Kata Kayu, udah sih aku ngantuk banget. Ah, masa sih? Alhamdulillah. Ci Sally habis dibegal. Ah, serius? Istirahat. Hati-hati. Enggak sih, enggak mungkin sih, tapi that's like kind of scary, you know. Masih sekarang suka bikin oleng nih, cakep banget deh. Oh my god. Si aku lanjut tidur, jangan. Coba ikutilah
kata hatimu, Kak Boris. Kalau kamu merasa capek, tidur. Tapi kalau tidak, yaudah. Harus mengikuti sesuai kata hati. Wede. Si aku tidur jam 6, bangun jam 8. Buset, itu tidur. Itu tidur atau apain tuh? Oh, Kak Boris. Cute banget nih. Wede, kocak Kak Lutfi. Di begal J. Ya ampun. Kamu hari ini kegiatannya apa? Aku kegiatannya hari ini teater, Kak Sally. Aku kemarin tidur jam 9 malam. Ih, freak banget. Freak banget. Beda jam 8 sama jam 9 itu cuma kayak 1 jam doang nih. Kayak, gimana ya? Siang-siang gini anaknya minum yang segar gak sih? Ini masih kayak ada pagi. Tapi kayak pagi menuju siang. Jadi kayak sipak gitu loh. Siang pagi. Pasti. Pasti. Aku tidur jam 7:30. Oh my god. Kehapit. Fix banget. Anaknya tuh yang di sekolah tuh yang paling giat. Pasti anak pintar. Ya gak? Kasih ini pasti anaknya tuh yang jago banget. Di sekolah. Kayak freak. Gak ada canda. Canda. Canda banget nih. Canda banget nih. Kayak. Canda banget. Jangan dimasukin ke lubuk hati yang terdalam gitu loh. Kayak. Gitu loh. Ih parah. Diketahin freak. Aku mau pake sweatpants Marvel aku. Yang aku pernah beli. Lucu banget deh. Ini kayak lucu. Lucu itu. Parah off. Ah jangan gitu Jake. Jay jangan gitu Jay. Suka main bola PES gak? Yang waktu itu aku pernah main sama Kanin ya? Gak cocok Edda. Gue tidur jam 7. Widih. Tidur yang gak freak tuh jam berapa sih? Gak ada sih. Freak aja semua ya. Freak banget nih. Aku juga freak kok guys. Kalian jadi kalau aku katain freak tuh berarti kayak compliment gitu loh. Freak lu. Kayak aku cinta padamu. Wedeh. Amonya baju abu-abu. Aku pinjem kakak aku punya baju jadi. Pinjem depan. Oke, compliment. Yes girl. Freak. Kita semua freak. Haha. Si Pak yang segan anaknya apa ya, Syah? Sumpah ya. Kita tau gak sih yang kayak teh-teh poci gitu tuh. Itu merah kayak, anyway, tapi tuh yang kayak gitu tuh enak gitu loh. Seger banget. Kayak, kalau minum jam segini tuh kayak mungkin B aja ya. Kayak rasanya ya udah. Tapi tuh pas diminum tuh kayak, seger banget nih. Seger bingits. Gak, apa sih es teh anget? Kocak. Kayak itu tuh aneh gitu loh. Apa sih? Apa tuh es teh anget? Es teh anget. Itu kayak aku pernah ngomong gitu, tapi kayak pernah deh aku ngomong gitu. Itu aku gak sih ngomong waktu itu di showroom. Widi. Kamu pocinya tawar dingin. Dingin dong. Siap freak itu apa sih? Jujur gak tahu. Kayak anehnya gitu. Kayak, ih kamu freak banget. Tau lah artinya freak. Aneh ya. Apa sih? Wait. Apa sih translationnya freak? Aku lupa. Jadinya kayak. Ini bubur pakai pizza. Oh my god. Nasgorku enak tuh. Aduh. Oh my god. Berarti Masya freak ya. Iya deh. Iya deh. Syah aku girlfriendnya Jay. Kata Kak Depay. Oh my god. Oh my god. Gak begitu Kak Depay. Gitu tuh. Kalian tau kan. Sharing is caring. Jadi. Tolong banget. Harus. Peduli dengan. Satu. Perasaan sama. Yang lain. Iya deh. Keren banget gak ngomongnya. Bijak. Buat bijak. Bijay. Sangat bijak. Freak banget nih, gak ada baju.
banyak sih, tapi kayak bingung gitu loh. Sumpah guys, jadi aku pernah beli baju kayak wibu gitu kan. Terus kayak aku tuh kan kalau mau pakai tuh kayak masih mikir dua kali kayak buat latihan enggak apa sih, tapi guys kayak buset, ini gambar yang ada si cewek. Siapa sih nama karakternya, aku lupa lagi yang dari itu. Kaguya. So kayak widih. Aneh gak ya? Bagus gue cewek. Kalau cowok dikatain freak deh sih. Kayak kesian gitu sama cowok gitu kayak ih, pakai baju Naruto gede gitu tapi ya freak banget, wibu banget. Bukan Kage Otsutsuki guys, ini Kaguya sama. Cak, kamu mirip Jungwon. Oh my god, emang iya, oh my god. Yes, tolong miripin aku sama Jungwon. Kayak aku waktu itu kayak, aku tuh kayak hatiku menjadi kayak, oh my god, that is so cute, that's the best compliment. Kayak, gak usah ngatain aku cantik deh. Wih, oh, Jungwon sama kamu sama-sama kesayanganku. Oh, iya, iya. Sama-sama kitten. Guys, katanya Evos lawan Oni kalah. Itu benar gak sih? Si Katun marah-marah, Evos kalah. RRQ menang gak? Menang kan? Alhamdulillah. Belum weh. Oh my god. RRQ emang tuh gila. Gila banget. Abis ini EVOS versus Onyx. Lah kalau gitu apa yang kalah dah? EVOS yang kalah? Itu EVOS. Singkatan kemarin marah-marah kak. Kayak ini gimana sih? Oh my god. Oh my god, RRQ. Yes. Katrin mau marah-marah mulu. Alter yang kalah, I see. Jangan dudukin my sweatpants. Maru. Ih, serem. Saya nama aku Jai juga loh. Kamu suka sama aku ya? Gimana ya? Aku dukung Valkyrie aja soalnya ada kamu. Oh my god, they're so cute. Sorry banget ya. Aku udah, guys, kemarin tuh aku gak main Mobile Legends. Tapi main apa coba tebak? Pokemon. Aku lagi giat main Pokemon. Gila banget gak sih? Kayak gila banget, gila. Gila banget, gila. Keren gak? Pokemon guys, Pokemon. Akhirnya aku membuka mataku terhadap Pokemon lagi. Waktu itu aku kayak udah lupakan Pokemon gitu. Kayak ada game kayak gitu tuh aku lupa. Kayak oh. Share history ML kamu sama MVP terus. Oh my god, kalian gak ngeliat 3 coklat klasik. Kenapa klasik lebih ribet? Preman klasik kan kata Katrin. Ini banyak preman klasik. Gak ngerti lagi, gile. Kayak mereka tuh tak nggak takut gitu, kayak tau gak sih kalau di rank Tigreal mau ngerusuh tapi ada cerita kayak ada Angela sama siapa gitu nemenin, dia tuh kayak takut gitu kayak ah jangan deh nanti daripada gue mati first blood gitu kan. Nah di sini tuh kagak, di classic tuh kayak nggak ada yang peduli gitu loh, kayak yaudah kalau gue mati ya mending gue ambil buff si Granger-nya. Kayak buset, santai dong, santai dulu dong ya gitu, nggak begitu. Siapa pandai main PUBG? Enggak, sorry banget nih, kurang jago nih sama PUBG. Kayak B aja gitu aku. Enggak sih, aku gak pernah main PUBG kecuali pas disuruh sama Katrin, Ashal sama Pue Zahra Puel Putri Bawel. Cuma kangen Puel, kangen Puel. Klasik tempatnya orang-orang egois. Ahaha. Main Dota lagi enggak deh. Gila aku udah hiatus kayak bertahun-tahun. Dulu aku mainnya Crystal Maiden sama Windrunner. Lina pengen sih, tapi kakakku main Lina jadi I didn't play Lina. Gitu ya.
Hal, aku pengen baju yang mana yuk? Baju yang mana yuk? Aduh. Guys, kalian tau gak sih, Kak Inli sekarang udah gak begitu freak banget. Jadi dulu dia tuh gak suka pakai kaos kaki. Itu freak banget sih, yang gak suka pakai kaos kaki freak. Aku gak ngatain kalian, tapi aku ngatain Kak Indah. Terus kayak ya. Boleh cekaman. Sha, you like home with you Madison gak? Iya, suka banget, fix banget. Album dia, mini album dia yang itu, yang ada lagu Home With You, Tyler Durden gitu-gitu tuh kayak the best album itu. Best album lah intinya. Terus Dead, apa yang suka? Teenager in Love, Heartless, like bruh. Boleh Shin kamu gak? Boleh dong. Masa gak mau sih? Fix kita sefrekuensi nih. Ih, Kak, ini Kak Aksen suka banget nih sama Madison. Fix banget Kak Aksen. Kita sefrekuensi nih. Widih, frekuensi gak tuh? Shanti tips ke Kak Enda ya, dia susah makan. Ih, bener banget. Dia tuh kayak suka... Dia bilang dia diet. Apa sih pada diet-diet? Kayak aku dong. Aku tuh berusaha keras untuk olahraga setiap hari, tau gak untuk apa? Untuk bisa makan. Karena kita tuh hidup di kayak kehidupan muda gitu loh guys. Jadi kayak gue gak mau nih umur-umur gini gak makan yang aku mau. Emang ibu bisa olahraga? Ya bisa lah, kan aku ibunya elit. Kan aku ibu epic nih, epic, ibu legend. Mitik-mitik. Kalian kan wibu-wibu beda. Maaf banget gak ngatain, tapi kayak freak aja sih. Wibu elit. Beda nih. Kampang legend deh. Wibu warrior. Kocak warrior. Wibu epic. Emang apaan sih wibu gak bisa olahraga? Kocak gak? Itu lucu. Freak. Ew, weird. You make me feel special. I can do this all day. Back it up. Ta-na-na-na-na-na. Mana kaos kakiku? Kucingku, oh lucu sekali. Ku sangat menyayangimu. Mu. Cie, ama pusreng ama bomi. Cie. Aku wibu dari zaman Mesir kuno. Ya Allah, jauh banget nih. Kapal baru Syah, apa tuh kapal baru? Jaxel. Oh, Bomai. Ih, lucu banget nih Jesus Kaisen. Aku tuh banyak deh baju, tapi kayak banyak yang aku gak mau pakai gitu. Kayak enggak, sayang banget gak sih pake ini keluar. Kayak, set dah. Freak banget gue. Oh my god, ternyata baju yang aku cari-cari tuh ternyata menyempil di ujung begini ya. Pecak lu. Memberikan makanan untuk anak rusa.
mengambil foto bersama dengan panda. Bahkan penguin pun diberikan nama, selalu riang dan gembira. Asal kau tahu, dia luar biasa. Kita berdua perlu diperhatikan. Kita berdua sepasang hitam, ada dalam bahaya kepunahan. Aku mau pakai baju Metallica aku deh. Udah lama nih gak pakai. Lucu banget gak sih? Lucu banget sih, lucu bingit. Bentar ya. Keren banget nih anaknya. Ih, suka deh baju treasure. Yang bener gitu. Types of pizza, yes. Baju Metallica hati Miyamura. Iya. Tasnya We Bare Bears. Aku nanti mau ganti tas deh. Karena waktu itu, kemarin aku sama Kak Cinta aku pergi. Sama ketemu tote bag lucu banget. Yang beli. Tapi nanti deh, abis gijin. Biar kayak lebih enak aja gitu menghabiskan uang. Santai. Oke, jadi aku bawa celana ini sama kaos kaki. Baju heavy metal, hati heavy rotation. Widih. Hari ini aku mau bawa what is it, girls? Kaos bawa kaos kaki. Kita berdua. Oke. Okay. Aku udah tinggalin barang-barang berapa di theater. Theater. We Bare Bears. Na 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 na. We'll be there. Terus Budi Neko mah siapa ya? Eh mana sih yang Ikmet itu? Aku taruh dong sini. The heck? Did she just call me bullet? Hello. Oke, okay guys, aku mau duluan dulu ya. Nanti kita bisa bertemu lagi. Nanti aku little vlog-vlog lagi. Jadi vlog-vlog atau di SG-nya aku kalau sempat. Maksudnya Instagram story, Snapgram-nya aku. Oke. Okay? Kita bakalan tuh ya. Dadah. Dadah semua. Dadah. Dan Kak Kurniawan, Kak Asa, Kak Andriana, Kak Alfian, Kak Haci, Kak Rian, Penji Mardiko, Kak Aksen sebentar aja kan, hai, makasih, Kak Gatot, Kak Fahri sayang, Kak Akselvi, Kak Ajengwi, Kak Hapitni, Kak Fira, Caniago, dadah, ketemu lagi, dadah, thank you.